Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Unmer Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil temuan penelitian hibah PT UPT tahun 2020. Temuan yang kami peroleh adalah melakukan finishing kayu gaya rustic dengan metode sandblasting. Apakah itu rustic? Rustic adalah merupakan bentuk serat permukaan pada kayu atau pada furniture yang memiliki kesan vintage, lawas, dan kuno. Nah, pada kesempatan ini juga kami akan lakukan uji coba di bengkel workshop UD Romansa Jati Ngawi untuk mempraktekkan penggunaan metode blasting di dalam menimbulkan efek kayu gaya rustic. Ini adalah bahan kayu yang biasa digunakan di dalam industri furniture ataupun handicraft. Kayu ini adalah kayu baru yang baru digergaji. Meskipun permukaannya nampak kasar, tapi dia belum bisa dikatakan rustic karena ini relatif baru. Dan biasanya di dalam finishing nanti akan digunakan amplas. Nah, yang dimaksud rustic yang berdasarkan erosi alam ini adalah contoh kayu seperti ini. Di kerajinan craft ini ada beberapa lekuk bagian yang menunjukkan bahwa rustic-nya terbentuk karena proses alami atau melalui proses erosi. Nah, ini adalah bahan baku yang akan kita gunakan. Permukaannya masih halus. Kemudian bagian atas juga akan kita lihat, sandarannya itu juga masih kelihatan bagus, dan ini akan kita buat menjadi memiliki efek rustic. Sebelum kita lakukan proses sandblasting pada bahan yang akan kita uji coba, kita siapkan dulu alat pelindung diri atau APD yang terdiri dari helm, kacamata, kemudian masker, dan sarung tangan. Setelah kita cek persiapan APD ini, kita cek juga alat yang akan kita gunakan, yaitu yang berupa sunblast gun dengan fit nozzle yang ukuran 6 mm. Kemudian bahan pasir abrasif Eco Garnet ukuran 30-60 atau 20-40. Nah, setelah bahan-bahan ini kita siapkan, maka kita lihat bagaimana operator melakukan proses uji coba metode sandblasting untuk menimbulkan efek kayu rustic pada bahan uji coba, yaitu berupa kursi yang tadi sudah saya jelaskan di muka. Kita lihat prosesnya.
Inilah hasil uji coba metode sandblasting pada kayu yang tadi kita gunakan. Dan kalau kita perhatikan pada sandaran kayu yang tadinya belum nampak seratnya, sekarang sudah terlihat hasil sandblasting, dan ini harus dilakukan berulang kali supaya seratnya ini muncul dengan jelas. Berbeda dengan kayu yang sudah kering dan tua ini, hasil sandblasting baru sekali saja itu sudah menimbulkan efek rustic yang lebih baik daripada kayu yang tadi digunakan untuk bahan kursi. Demikian proses uji coba hasil penelitian hibah kami tahun 2020 ini. Mudah-mudahan dengan metode sandblasting ini untuk mendapatkan efek kayu kaya rustic bisa membantu dan mendorong produktivitas terutama kualitas bagi industri kecil furniture handicraft seperti DUD Romansa Jati ini, sehingga kualitas produk semakin baik sekaligus nanti akan meningkatkan harga. Sampai di sini dulu informasi dari kami dari channel Unmer Madiun. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini. Terima kasih, salam sukses, dan sampai jumpa.